Sebentar, ini buat kakaknya, ini buat adik. Yang rekam mau? Nah, ini yang rekam. Ini buat yang niat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya berbagi resep lagi jajanan anak sekolah, yaitu es krim coklatos. Es krim coklatos rasanya mama mulia lejatos. Enak banget. Yuk, ikuti gimana langkah-langkah membuatnya setelah yang satu ini. Tonton sampai habis, karena dalam video ada tips dan trik dalam membuat agar tidak gagal. Subscribe dan loncengnya, kawan. Oke, teman-teman semua, saya kali ini mau buat es krim coklatos yang lagi tenar kayaknya nih. Nah, ini coklatosnya. Coklatos yang jajanan 500-an. Modal kalau beli segini satu kotak langsung itu cuma 11.000, isi 24. Mantap gak? Bahan yang kita perlukan coklatos, coklatos roll, roll coklatos seperti ini. Saya pakai susu saset ya, satu bungkus, tusuk sate, dan air satu gelas. Langkah yang pertama, kita larutkan terlebih dahulu. Kita larutkan terlebih dahulu susunya. Kita tuangkan air, lalu kita aduk. Lalu kita potong ujungnya semuanya, kawan. Ini sudah saya potong, sini dekat. Nah, ini sudah kita potong. Langkah selanjutnya kita agak remukkan dikit ya. Garmukan, lalu kita kasih tusuk satenya. Ini tipsnya supaya cepat, apa namanya, supaya cepat jadi, nggak kelamaan nunggu, agak diremukkan dikit gitu. Daripada yang langsung ditusuk langsung kasih air, sama yang diremukkan itu lebih cepat yang diremukkan. Ini sudah kita kasih tusuk ya, sekarang tinggal kita kasih susunya. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini dia. Oke. Sekarang tinggal kita simpan di freezer. Insya Allah besok udah jadi dan siap untuk dijual. Saya buatnya ini di sore hari, jam 5 sore kurang lebihnya. Setengah 5, ding. Bagi yang mau mencoba untuk membuat, silahkan ya. Jadinya, jadi dari hasil ini ada di depan video yang pertama tadi. Nah, sekarang kalau teman-teman mau coba, silahkan aja coba di rumah, karena bahannya murah dan mudah didapat, setiap warung insya Allah ada, dan harganya pun sangat murah sekali. Teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena saya akan terus update dengan jajanan-jajanan anak sekolah ataupun untuk rumah, untuk pribadi sendiri, untuk usaha. Silahkan, dan like, komen, loncengnya jangan lupa, nanti akan ada setiap notifikasi video baru dari saya. Cukup sekian dari saya, dan terus ikuti video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan selalu stay dalam channel ini. Terima kasih.